Nyai yang jangan ikut campur. Jangan jadi buronan Kraton. Kurang ajar. Lanjutkan perjalanan kita. Kita kejar dia. Jangan. Hanya akan menjadi mudarat buat kita. Sekarang kita kemana? Ke rumahku. Ada yang ingin kubicarakan. Mari. Iya. Mereka sudah tidak mengejar kita, kan, Wak? Iya. Kita harus bisa mengatur siasat untuk mengelabui mereka. Siasat bagaimana, Wak? Waring, selama ini kau yang diburu oleh para pemburu hadiah atau golongan putih yang membantu kerajaan. Sekarang biarlah. Aku saja yang membawa senjata keraton itu. Kita berpisah di sini. Kemudian kita ketemu lagi di Tuban. Tidak, Kakang. Pusaka ini tidak boleh lepas dari tanganku. Waring! Kau tidak percaya padaku? Bukannya tidak percaya, Kakang. Kakang, jangan salah paham. Aku akan menjaga pusaka ini dengan segala daya dan upayaku. Jika Kakang mau, mari bersamaku menjaga agar pusaka ini tetap di tanganku. Tapi jika Kakang keberatan, silakan tinggalkan aku. Baiklah. Aku akan ikut kemanapun kau pergi. Aku akan ikut menjaganya. Ayo, Bulan. Baik, Guru. Dia menolak permintaanku. Baiklah, aku harus sabar. Suatu ketika pusaka itu harus jatuh ke tanganku. Sekarang kita mau kemana? Kalau aku mau menemui guruku. Kalau begitu kita pergi bersama-sama. Aku juga ingin bertemu dengan Kiai Jamas. Itu dia gadis yang aku cari. Tapi dia bersama Maesa. Berarti aku harus mencari akal untuk menculik gadis itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai memanggil saya. Iya, duduklah. Aku sengaja memanggilmu untuk membicarakan urusan penting. Urusan apa, Kiai? Kalagondang, harus aku akui bahwa akhir-akhir ini suasana di bumi Mataram semakin tidak tenteram. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Kanjeng Sultan yang salah kaprah. Kanjeng Sultan Amangkurat memilih bersahabat dengan kompeni. Bersahabat dengan kompeni? Dan dari perjanjian persahabatan itu, kompeni bersedia membantu Mataram untuk menjaga keamanan di wilayah Mataram. Tapi Kanjeng Sultan harus menyerahkan sebagian wilayah kekuasaan Mataram kepada kompeni. Benar. Itulah yang sangat kita sesalkan. Tapi
kehadiran kami pasti tidak akan dibutuhkan. Ayo. Ada, tapi kami juga ingin mengundang Datuk Pendidik kembali. Karena aku yakin, dia pun mempunyai pandangan yang cermin, secernih kaca pengiran. Panglima Kumbang, datang. Panglima Kumbang, datanglah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang penting, Kiai. Silahkan duduk. Datuk Panglima Kumbang mempunyai mata batin yang jernih. Pasti sudah tahu. Ini mengenai pusaka keraton yang dicuri Nyi Waring Ireng, Kiai. Tepat. Sekarang mereka bergerak ke timur. Oh, jangan-jangan mereka bergabung dengan Laskar Trunojoyo, Kiai. Mereka sudah bergabung dengan Ki Ajar Telu. Walah-walah. Ki Ajar Telu itu kesaktiannya luar biasa. Tidak ketulungan, Kiai. Karena itu, kami memanggil kalian. Pusaka keraton harus kita rebut. Jika tekad kita sudah bulat untuk merebut pusaka keraton itu, kita tidak boleh surut ke belakang. Iya, Kiai, iya. Kalau pusaka itu jatuh ke tangan orang jahat, lebih lagi kalau mereka bekerja sama dengan kompeni, pasti negara kita ini akan jatuh ke tangan kompeni juga. Itulah yang kami khawatirkan. Sekarang ini saja sudah terjadi pemberontakan di mana-mana. Akibat rasa tidak puas para adipati terhadap kebijaksanaan Kanjeng Sultan. Rupanya kewibawaan Mataram wilayah kekuasaannya akan terpecah. Batang Memesa. Dan kompeni akan dengan leluasa menanamkan kekuasaan mereka di seluruh wilayah Mataram. Kemana? Kau langsung pulang. Aku menemui Dewa Petir dan Setan Utara. Iya, iya, baik. Kamu aja deh. Gak mau. Kamu aja. Ayo. Jangan takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau benar, tolong buka pintunya. Baik, Kiai. Jagoan kita, Mahesa. Ayo silakan masuk. Terima kasih, Paman. Aku nggak boleh masuk. Oh, saya kira sendiri. Ayo silakan masuk. Iya, iya, iya. Silakan duduk, Nak Mas. Dan kau juga, Blotong. Sudah lama kita tidak bertemu. Bagaimana kabar kalian berdua? Maaf, Pak Kiai. Apa Pak Kiai tidak hilaf? Hilaf? Maksud Namas? Tiga hari yang lalu, bukankah kita bertemu di perbatasan desa Pringsewu? Iya, waktu itu kan Kiai mau pergi ke Kadipaten Tegal. Mahesa, Mahesa, sini. Ada apa, Blotong? Kayaknya itu Kiai Jamas. Kiai! Kiai, tunggu!
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Kenapa, Broto? Kiai mau kemana? Saya mau menemui Nak Mas Tumenggung Martoloyo di Kadipaten Tegal. Saya boleh ikut, Guru? Kebetulan sekali. Aku mau menemui Ayahanda Nak Ayu. Ayo kita pergi sama-sama. Baik, Guru. Nak Mas Mahesa dan Blotong, apakah juga mau ke Tegal? Tidak, Kiai. Kami... Ah, kalau begitu, sebaiknya kalian pergi ke Tatar Wetan. Kabarnya di sana sedang terjadi pemberontakan. Insya Allah, Kiai. Nah, selamat tinggal Nak Mas Mahesa, Blotong. Ayo, Nayu. Selamat tinggal, Kakang Mahesa. Selamat jalan, Den Ayu. Mahesa. Selamat jalan, Den Ayu. Mahesa. Ada apa, Blotong? Sedih ditinggal Den Ayu. Ah, ngaco kamu ah. Kalau aku katakan, pasti kamu tidak percaya. Belum tentu. Siapa tahu aku langsung percaya. Sebenarnya, aku curiga pada Kiai Jamas. Kamu ini. Sudah kuduga kalau kamu itu bakalan tidak percaya. Blotong, tunggu. Baiklah, aku percaya. Tapi, kenapa kamu curigai Kiai Jamas? Ah, kamu itu. Begini, sejak aku tinggal di gua kelelawar, penciumanku itu sangat tajam seperti kelelawar. Lalu, apa hubungannya? Ah, kamu itu. Tadi, sewaktu aku mencium tangan Kiai Jamas, aku tidak mencium harumnya cempaka. Padahal Kiai Jamas itu kan suka memakai minyak itu. Lah, karena itu aku jadi curiga. Ya, begitulah. Akhirnya kami datang kemari untuk membuktikan kecurigaan si Blotong. Percayalah, Nak Mas. Dalam satu minggu ini, saya tidak pergi kemana-mana. Kiai Ageng Sebayu ini saksinya. Benar, Nak Mas. Kami berdua ini tidak kemana-mana dalam satu minggu ini. Nah, apa aku bilang? Kecurigaanku itu memang betul, ya kan? Bagaimana pendapat Kiai? Menurut pendapat saya, Nak Ayu Wulandari menjadi korban penculikan. Tapi, kira-kira siapa yang menculiknya? Saya sendiri tidak tahu, Guru. Tiba-tiba saja di tengah jalan saya sudah dicegatnya. Nayu, jangan lewat sana. Lewat sini saja. Kenapa, Guru? Bukankah kita mau ke rumah Kanjeng Romo? Tadinya memang aku mau ke Tegal untuk mencarimu. Tapi sekarang, kau akan kubawa ke tempatku. Sekarang kau tidak bisa lari lagi, anak manis. Dasar nenek. Yeah!
Dasar nenek. Jangan ikut campur urusanku. Nenek jelek, kau benar-benar keterlaluan. Sudah tua bangka, masih mempermainkan gadis ingusan. Apa kau tidak malu? Dasar pengemis. Gadis itu tidak ada di rumah orang tuanya. Kemana lagi kita harus mencari dia? Tapi Nenek Lampir menyuruh kita mencari gadis itu sampai ketemu. Bicara memang mudah, tapi nyatanya. Jangankan menangkap gadis itu. Bayangannya saja tidak kelihatan sampai sekarang. Ada apa, Kilando? Suara pertempuran di sana. Rasakan ini. Rasakan ini, Nenek Jelek. Nenek! Nenek tidak apa-apa. Diam saja. Bunuh pengemis tua itu. Kau mau menuntut bela? Ayo, siapa takut? Kenapa kalian ini diam saja? Bunuh pengemis bau itu. Ayo cepat. Membelah laut, tapi ingat, kau tidak akan bisa lolos dari kematian. Let's go.
tua itu benar-benar licik. Hei, pengemis tua. Kau Raditya bukan? Ternyata kau masih mengenaliku, pengemis tua. Terhadap sahabat lama, bagaimana aku bisa lupa? Kau masih saja suka pada mainan anak-anak. Hanya untuk memastikan apakah kau benar sahabatku Raditya atau bukan. Tadi aku lihat kau seperti kehilangan sesuatu. Ya. Aku kehilangan buruanku. Siapa buruanmu? Mak Lampir. Oh, Mak Lampir. Iya, dia menculik Raden Ayu Ulandari, murid Kiai Jamas. Aku juga pernah bertempur dengan nenek tua itu, waktu dia juga menculik seorang gadis. Di mana? Di dekat hutan Saptarengga. Mungkin akan dijadikan pengikutnya atau dijadikan tumbal untuk menambah ilmu kesaktiannya. Raditya, hampir 30 tahun kita tidak bertemu. Kau dan istrimu menghilang begitu saja dari dunia pendekar. Sudahlah. Hanya sebuah luka lama. Aku tidak ingin mengenangnya. Maaf. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Aku tahu.
mau bertemu dengan ratu kalian. Ini istana Dewi Ibri, makhluk asing dilarang masuk. Lebih baik kalian kembali ke dunia kalian. Kalau tidak, kami akan membunuhmu. Kalian mau membunuhku? Atau kalian mampu? Akan membuktikan. Ratu, di luar ada yang mengamuk. Apa? Selamat bertemu Dewi Ibri. Anak buahmu yang memulai, aku hanya melayani. Aku datang membawa perawan untang Anti. Kembali kalian ke tempat masing-masing. Baik, baik. Silakan duduk, Mak Lampir. Terima kasih. Mak Lampir, aku lihat gadis ini seperti kehilangan semangat hidupnya. Betul, karena dia dalam pengaruh sihirku. Tapi kalau dia sadar, dia galak sekali. Lalu, untuk apa kau membawa dia kemari? Aku ingin menitipkan gadis ini di sini. Karena aku yakin, tempat ini tempat yang paling aman untuk menyembunyikan dia dari kejaran musuh-musuhku. Bagaimana? Apa kau mau membantuku? Kalau aku bersedia membantumu, lalu apa untungnya bagiku? Tentu saja kau beruntung. Kalau nanti aku sudah mendapatkan anak bajang lanang, kita akan mengadakan upacara puja saji, dan kita akan bisa membuka tirai alam manusia dan alam lelembut. Dan kita akan berkuasa atas manusia dan makhluk lelembut. Bagaimana pendapatmu, Kalakondang? Maaf, Kiai. Peristiwa ini mengingatkan saya kejadian beberapa tahun yang lalu. Maksudmu kejadian apa? Dua atau tiga tahun yang lalu, Den Ayu Wulandari pernah diculik Mak Lampir dan Grandong. Dia berganti rupa menjadi anak Mas Mahesa dan Blotong. Aduh, Piyung, benar, Kiai.
Gara-gara si nenek lampir itu, aduh, aku dan Mahesa dijebloskan ke dalam penjara. Apa kamu sudah lupa, Mahesa? Bagaimana aku bisa lupa? Menurut pendapatmu, apakah hilangnya Nak Ayu Wulandari yang sekarang ini ada hubungannya dengan penculikan yang dulu? Saya kira begitu, Kiai. Sebab pada waktu itu, si lampir dan anak buahnya pernah menculik Raden Ayu Wulandari, Kiai. Astagfirullah, aku baru ingat. Jadi menurut pendapat saya, si lampirlah penculiknya. Astagfirullahaladzim. Aduh, kalau begitu, kenapa kita diam saja? Ayo kita serang sarang Mak Lampir sekarang juga. Blotong, sopan sedikit. Memang aku salah? Tidak kan, Kiai? Kamu memang tidak salah, Blotong. Memang kita harus menyelamatkan dan menolong Den Ayu Wulandari. Tapi kita tidak boleh gerasa gerusu. Yang kita hadapi Mak Lampir, yang bukan saja sakti, tapi juga sangat licik. Ya, untuk menghadapi Mak Lampir, kita perlu perhitungan yang matang. Jangan sampai kita mengebrak rumput, membuat ular lari bersembunyi. Bukan begitu, Kiai? Betul. Tapi jangan berlama-lama. Aku khawatir Den Ayu Wulandari keburu dikorbankan. Si lampir belum bisa mengadakan upacara puja saji sebelum dia berhasil menangkap si Tirta. Aku harus segera menangkap si Tirta. Tapi kemana aku harus mencarinya? Apa kau dan Rengganis punya murid lain selain Tirta? Tidak ada. Si Tirta itu murid kami satu-satunya. Kalau begitu, sudah jelas. Jelas? Maksudmu jelas apanya? Aku mengenal seorang pemuda yang menjadi menantunya si Gundala Seta. Dan dia membawa pedang naga angkasa. Ah, tidak salah lagi. Dia pasti si Tirta. Tunggu dulu. Nama anak itu bukan Tirta, tapi Jakalelana. Dan katanya, pedang naga angkasa itu pemberian dari gurunya, Kipanut dan Nyipanut. Benar, tidak salah lagi, benar. Dia pasti muridku si Tirta. Di mana kau bertemu dengan dia dan kapan? Berarti Kipanut itu kamu kan? Aku bertemu muridmu kira-kira setengah bulan yang lalu. Di perbatasan Kabupaten Kudus. Alhamdulillah, Gusti Allah. Gundala Seta berbesan dengan naga angkasa. Cocok, cocok sekali. Terima kasih atas petunjukmu, Sobat. Ini untukmu. Weh, mau kemana? Aku mau mencari muridku. Selamat tinggal. Pak Marwati. Lapor Gusti, Kiradapati minta izin untuk menghadap. Kiradapati. Suruh dia masuk. Kalian boleh keluar. Baik, baik Gusti. Dinda Dewi, aku datang. Kakang Ragatpati, angin apa yang membawamu kemari? Sudah lama kita tidak bertemu. Aku rindu padamu. Selain ingin bertemu,
Kau pasti punya maksud lain. Kau benar-benar waskita, Dinda Dewi. Aku mendengar kabar Mak Lampir berhasil menangkap gadis ontang anting dan dititipkan kepadamu. Apa benar? Pemuda itu si Tirta. Benar. Bahkan kau pernah bertanding dengannya. Iya, anak itu mempunyai aji tapak Nanggala. Benar. Karena dia murid kinasih dari sepasang naga angkasa. Di samping itu, sekarang dia sudah menjadi menantu Gundala Seta. Kalau begitu, tolonglah hamba Eyang Pukulu. Bantulah hamba agar hamba bisa mendapatkan darah anak muda itu untuk hamba persembahkan pada Eyang Pukulu. Aku sering membantumu, Lampir. Tapi bantuanku sering kau salah gunakan untuk balas dendam. Hamba memang bersalah, Eyang Pukulu. Hamba mohon ampun, Eyang Pukulu. Aku maafkan kesalahanmu, Lampir. Tapi untuk menangkap anak muda itu, aku tidak mau ikut campur. Sampai jumpa. Begitulah. Tugas untuk menangkap si Tirta diserahkan padaku. Karena Eyang Detya Kalamercu tidak mau membantuku. Uyut jangan khawatir. Aku akan membantu Uyut. Kau memang bersemangat, Jabang Sangara. Aku tidak meragukan kesetiaanmu. Tapi kau harus ingat, pemuda yang akan kita hadapi adalah pemuda pilih tanding, murid naga angkasa, menantu Gundala Seta. Tapi untuk apa aku berlatih ilmu kesaktian kalau tidak boleh melawan musuh yang tangguh? Kau boleh ikut, Jabang Sangara. Tapi ingat, kau harus hati-hati. Lalu, bagaimana dengan aku? Apakah aku harus menunggu di istana ini? Kau juga ikut, Kaladu Baksa. Selain kau, si Gerandong dan cucuku ini, terus terang saja, aku tidak percaya pada yang lain. Dewa Petir, Setan Utara, Ragat Pati, Naga Percona, semuanya makhluk-makhluk licik yang penuh tipu muslihat. Tapi kenapa kau bersahabat dan meminta tolong kepada mereka? Dasar makhluk! Selama mereka masih sejalan dan satu tujuan, kenapa tidak bersahabat? Aku minta tolong pada mereka untuk mencapai tujuanku. Setelah itu, aku yang menentukan. Ingat, Arya Soma, kita harus menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan kita. Yeah.
Kamu orang membawa kabar apa? Rombongan Gento dan Gobang telah menyerbu desa Pulau Sari, Tuan. Bagus. Sekarang waktunya kita bertindak. Baik, Tuan. Jansen, siap, Sersan. Kepala desa tidak apa-apa? Kami tidak apa-apa. Terima kasih. Bagus. Mari singgah ke tempat kami, Tuan. Gerombolan perampok itu sangat ganas. Banyak penduduk desa yang tewas di tangan mereka. Untung saja bala bantuan segera datang. Bala bantuan? Bala bantuan dari mana? Dari mana lagi kalau bukan dari company? Begitu tentara kompeni datang, para perampok itu langsung kabur ketakutan. Kok bisa begitu? Kamu tidak tahu. Tentara kompeni itu mempunyai senjata ajaib. Orang-orang menyebutnya bedil. Senjata itu bisa mengenai sasaran dari jarak jauh. Begitu bedil itu meledak, pasti ada saja orang yang jadi korban. Seperti apa, Nak? Lebih cepat lagi. Bahkan kabarnya, peluru bedil itu bisa menembus tameng prajurit Mataram. Wah, hebat. Pantas saja para perampok itu lari ketakutan. Iya, Pak Lurah Purwosari sangat berterima kasih pada tentara kompeni itu. Kakang percaya pada cerita orang di warung tadi? Kalau dilihat dari orangnya, tidak mungkin dia berbohong. Maksudku, apa benar tentara kompeni itu baik hati? Menurut pendapat kamu bagaimana? Apa kompeni itu baik hati? Kalau tentara kompeni itu baik hati, tidak mungkin mereka mengumpulkan jago-jago dari golongan hitam. Seperti setan bongkok, bugel kaliki, dan kisampar angin. Iya juga. Tapi tentara kompeni itu juga bersahabat dengan Kanjeng Sultan Mataram. Itulah yang mengherankan. Padahal menurut cerita, kompeni itu musuh bebuyutannya Kanjeng Sultan Agung hanya Kroati.
Istana sedang kehilangan pusaka keratonnya. Kita harus ikut mencarinya. Aku jadi penasaran ingin menyelidiki kejadian itu. Ada orang. Tapi kita harus hati-hati. Iya. Itu mereka. Iya. Bagaimana, Tuan? Kerja kami bagus, bukan? Tidak mengecewakan, bukan? Good. Kamu orang bekerja sangat bagus. Tuan Goba, nanti kamu orang akan dapat upah dari company. Terima kasih, Tuan. Kamu harus terus. Aku akan mengajarnya. Lalu tentara sabar, company datang sabar. Jadi juru selamat. Kita lihat dulu. Dengan begitu orang-orang desa itu berhutang budi pada company. Ini upah kalian. Menyerang kami. Kami sepasang begal. Biasa bertindak sekendak hati. Kalau kami mau membunuh, ya kami bunuh. Hari ini kalian bertemu dengan kami. Nasib kalian benar-benar apes.
Ini senjatanya, Tuan. Saya tidak tahu senjata ini milik siapa. Kamu orang mengaku sebagai pendekar, tapi kamu tidak tahu senjata ini milik siapa. Saya benar-benar tidak tahu, Tuan. Aku tahu siapa pemilik senjata rahasia itu. Mak Lampir, apa kamu orang benar-benar tahu siapa pemilik senjata ini? Tentu saja saya tahu. Permisi, Tuan. Tuan-tuan lihat, senjata ini mirip ular. Di kalangan pendekar kelas 1, senjata ini sangat dikenal. Namanya sesuai dengan julukan pemiliknya, yaitu Gundala Seta. Gundala Seta, Mak Lampir? Iya. Pemiliknya juga dijuluki Gundala Seta, majikan Pulau Nusa Laut. Di tangan Gundala Seta, senjata ini sangat beracun. Tapi sudah 30 tahun, senjata rahasia ini tidak pernah digunakan oleh Gundala Seta. Satu-satunya orang yang memiliki senjata rahasia ini adalah Citra Sena, putri Kinasih Gundala Seta. Oh, kalau begitu, perempuan itu harus ditangkap. Bicara memang mudah, Tuan. Tapi Citra Sena itu bukan gadis sembarangan. Buktinya anak buah Tuan, si Gobang dan si Gentol, dan begundal-begundalnya mati dibunuh gadis itu. Apalagi sekarang, dia sudah menikah dengan murid Raditya yang bergelar Naga Angkasa. Hei, Malampir! Kau mengangkat musuh setinggi langit, tapi kau membanting kawan ke dalam lumpur. Apa maumu sebenarnya? Aku mengatakan begitu supaya tuan-tuan ini berhati-hati. Sebab kalau tuan-tuan sampai bertemu dengan Citra Sena dan suaminya, orang seperti kau dan anak buahmu tidak akan mampu melindungi mereka. Malampir, kau terlalu menghinaku. Kau ingin bukti? Jabang Sangara? Iya, Yud. Coba kau bermain-main sebanyak 100 jurus dengan laki-laki ini. Baik, Yud. Pratipa, aku ingin tahu, apakah kau benar-benar laki-laki sejati atau cuma gentong nasi? Kalau kau bisa mengalahkan cucuku ini, baru aku sebut kau jagoan. Malampir, jangan salahkan aku kalau cucumu mati di tanganku. Kita lihat saja nanti. Ayo. Baik, Yud. Hei, bocah. Kau berani melawanku. Apa kau sudah bosan hidup? Hei, Tua Bangka. Kau sendiri yang akan mati. Apa kau sudah siap? Aku sudah siap, bocah. Majulah. Lihat, Tuan. Jagoan tuan-tuan dalam satu gebrakan saja sudah kalah.
Sudah berapa lama aku ditahan di sini? Tidak ada matahari, tidak ada bulan. Ini benar-benar tempat siluman. Aku tidak bisa keluar dari sini. Sepertinya aku kehilangan kekuatan dan tenaga dalam yang kumiliki. Benar-benar celaka. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau aku diculik Mak Lampir. Ya, Kakang Mahesa pasti menyangka aku ikut dengan guru menemui Kanjeng Romo. Aku yang salah. Kalau saja aku tidak mengatakan pada Kakang Mahesa, aku ingin bertemu guru, pasti aku tidak akan tertipu. Mau apa kalian kemari? Ada yang ingin melihatmu? Jangan mendekat. Kenapa? Aku sudah berjanji pada Mak Lampir untuk menjaga gadis itu dengan nyawaku. Baiklah. Di sini kau yang berkuasa, Dinda Dewi. Dan aku sudah membuktikan kebenaran berita yang aku dengar. Ya, itu sudah cukup. Ayo. Memikirkan gadis itu? Oh, iya. Aku memang memikirkan gadis itu. Kamu berpikir bahwa gadis itu sangatlah cantik. Manis untuk diminum. Setelah dia tewas, kamu akan membangunkannya lagi dan menjadikannya salah seorang istrimu. Kali ini tebakanmu keliru, Dinda Dewi. Aku memikirkan gadis itu karena dia akan dikorbankan Mak Lampir dalam upacara puja saji dan puja korban. Betul. Tapi syarat untuk melakukan upacara itu belum cukup. Mak Lampir harus menyediakan darah bajang lanang yang memiliki tanda darah cakra di punggungnya. Kalau Mak Lampir bisa mengorbankan darah kedua manusia itu, dia akan menjadi makhluk yang berkuasa atas alam manusia dan alam lelembut. Iya. Lalu, apa keuntungan yang kau dapat? Mak Lampir berjanji akan berbagi kekuasaan denganku. Apa kau percaya dengan janji itu? Dia harus percaya, sebab kekuasaan itu impian setiap makhluk, tidak terkecuali Dewi Ipri. Kalau Uyut berhasil menguasai alam manusia dan lelembut, apakah Uyut akan berbagi kekuasaan dengan Dewi Ipri? Itu perkara nanti. Semua urusan terserah padaku. Tapi kan Uyut sudah berjanji. Dan janji itu seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Sekali dilepas, tidak bisa ditarik kembali. Janji itu tidak harus ditepati. Kita boleh mengumbar janji pada siapapun yang akan membantu kita. Kalau kita sudah berhasil, terserah pada kita.
Apakah janji itu akan kita tepati atau tidak? Kalagondang, apa di sini tempatnya? Iya, betul Kiai. Ini perbatasan alam manusia dengan alam lelembut. Nah, di sana ada jalan tembus menuju ke istana Dewi Ipri. Bagaimana Kiai? Baiklah, kita bismillah saja. Sebaiknya Nak Mas Mahesa dan Kau Blotong menunggu di sini sambil berjaga-jaga. Menunggu? Menunggu sampai kapan, Kiai? Insya Allah sampai kami berhasil menyelamatkan Ayu Wulandari. Kalau tidak berhasil bagaimana, Kiai? Sekarang begini saja. Kalau dalam satu minggu kami tidak kembali, kalian anggap saja kami tidak berhasil dan celaka di alam lelembut. Nah, baru kalian boleh tinggalkan kami. Baiklah, Kiai. Terserah Kiai saja. Kalau begitu, kita sudah sepakat. Sepakat, Kiai. Kita bisa mulai, Kiai. Mari. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, luar biasa. Ilmu Allah memang tidak ada batasnya. Dalam sekejap, mereka bisa menghilang, Mahesa. Wah, karena itu, kita tidak boleh berbangga hati dengan sesuatu yang kita miliki. Karena sesungguhnya manusia tidak ada daya dan upaya kecuali dengan seizin Allah. Sehebat apapun ilmu manusia, tidak ada sebutir debu jika dibandingkan dengan kekuasaan dan ilmu Allah.